Indonesia surga. Indonesia surga bukan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video yang menarik sekali, di mana ada pernyataan dari orang Turki yang mengatakan Indonesia itu bukan negara, tapi melainkan surga. Oke, satu video yang bikin penasaran seperti apa? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Indonesia surga. Wow. Indonesia surga bukan negara. Indonesia benua. Indonesia benua bukan negara. Indonesia orang Minangkabau, orang Sunda. Membuat buku. Buku tentang Indonesia. Misalnya bahasa Indonesia, bahasa Turki, kebudayaan Indonesia, pandangan Indonesia, orang Indonesia. 38 buku. Sekarang ini saya ingin bersama membuat kelompok kehadapan orang Türk'ü, orang İndonezya. İtu harus kita, tugas kita. Kenapa? Sekarang ini bir Türkiye ada tigaribu orang İndonezya dan orang Türk'ü menikahı peranakan. Tigaribu orang. Da, sekarang ini kalau ingin ada orang tolong kerjasama dengan saya bahasa Indonesia mesela misalnya Barang orang Indonesia tidak tahu bahasa Türki saya telah persiapkan semua yang punya dengan email mengirim. Tolong, saya cari, mencari. Ben unuttum Türkçe şeyi. Indonesia surga. Indonesia surga bukan negara. Indonesia benua. Indonesia benua bukan negara. Indonesia orang Minangkabau, orang Sunda, bukan orang Indonesia. Saya orang Indonesia, 50. Person orang Indonesia. Kadang-kadang saya 110 orang Indonesia. Tolong, Indonesia negara, bukan Indonesia benua. Orang Sunda tidak suka orang Jawa. Tidak boleh. Itu tugas kita. Mengajar anak-anak.
kita. Terima kasih. Bahasa Indonesia. Lancar. Teman-teman PP Samsung juga ada ketua KPU Turki yang Bihar Putra Betawi Perjuang Kemerdekaan ambil da komik buku dari situ. Dua bahasa, dua kedua bahasa Turki, bahasa Indonesia. Ini harus anak ini. Kalau yang masuk ini mengerti, atau saya mengerti ini sama ini. 3000 orang ada Turki. Ini sangat penting ya. Orang Belanda memnunum. Ini orang ini. Perjuangan. Tiga hari sebelum tangkap lagi obat virus lagi mati. Ini. Orang ini. Kenapa? Di zaman itu, waktu itu orang ini nasionalis sangat penting. Empat tiga tahun umurnya mati. Sini ada. Saya lihat Indonesia seperti orang ini Soekarno, ini Kiai Ahmad Dahlan. Ahmad sangat penting. Bukan orang Sunda, bukan orang tidak penting itu. Ini penting, ini. Tolong kerjasama, tolong mengirim teman-teman. İngiliz kerjasama ada orang Indonesia hubungi dengan saya. Tolong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan ya, meskipun acaranya bukan enggak jadi ya, karena di meeting ya. Kemarin ketika datang sini tahun 2000 akhir, saya berangkatnya bareng Mas Minan, tapi lupa kayaknya. Enggak. Habis itu podcastnya yang podcastnya juga dua kali mah. Terus apa namanya? Bukan di cancel ya, tapi di pending. Semoga benar-benar bisa. Kalau targetnya Oktober, ya benar Oktober. Kalau itu dikelindankan dengan apa namanya? Oke, teman-teman ya, demikian ya satu statement dari orang Turki mengatakan Indonesia bukan negara, tetapi Indonesia adalah surga. Dan dengan melihat pernyataan dari orang Turki ini, kita melihat bagaimana wujud dari kebanggaan orang Turki ini terhadap Indonesia, baik itu tentang sejarahnya, baik itu tentang geografisnya, tentang alamnya, dan lain-lain. Inilah yang dikatakan oleh orang Turki tentang Indonesia. Memang kalau kita berbicara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ini sangat unik sekali. Ini berbeda dengan negara-negara yang ada di dunia. Bagaimana tidak? Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dan berbeda-beda suku. Dan Indonesia bisa menyatu dalam naungan NKRI. Inilah yang tentunya tidak dipunyai oleh negara-negara lain selain Indonesia. Dan kekayaan alamnya pun demikian.
Oke teman-teman ya, demikian satu buah video yang menarik. Pernyataan dari orang Turki, Indonesia bukan negara dan Indonesia adalah surga. Menurut teman-teman gimana? Logis nggak? Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.